Kok dia nangis? Loh, kenapa lo jadi nangis begitu? Kenapa? Hey. Nyakitin aku masa aku bisa Doble. Kuburin kan namanya. Maksud kamu apa? Aku gak pernah nyakitin. Maksud kamu apa? Aku tahu kamu gak suka sama Adele. Aku tahu kamu gak suka sama Adele, tapi gak gitu. Oh, ini perempuan ular banget. Kamu maksudnya apa? Mau bawa kayak gini? Kamu mau jatuhin Adele? Ular. Enggak ada, mas. Aku gak ada niat mau jatuhin Adele ataupun kamu. Niat mana sih? Tapi aku gak pernah nyakitin Adele. Kenapa ini sampai gini? Kita saksinya loh. Kita saksinya. Dia yang berbohong loh dari tadi. Basri tahu apa? Ya, saya urusan rumah tangga saya. Saya tahu. Dari tadi saya datang ke sini, saya lihat dia yang marah-marah sama istri kamu. Ya ikut campur kalau dia minta tolong sama saya. Jadi ini suami yang gara-gara istrinya sakit, gak bisa ngasih anak, terus nyari cewek lain. Gampang ya, kayak beli di supermarket ya. Mas apa? Ya aku cuma ngomong, emang gitu kan? Ya, dia gak bisa ngasih anak. Gak bisa kamu ngasih kebahagiaan. Orang tua saya mengharapkan cucu, mas. Ya udah deh mas, kalau gitu aku mau pulang aja. Ada. Jangan, usah mikirin dia. Ya aku tahu mas, aku tahu cuma istri kedua mas, aku tahu. Aku pengurusan rumah tangga mas. Gara-gara anak ini udah aku kuburin aja. Gak usah, Tari, bukan anak lo. Kamu lihat gak apa yang kamu perbuat? Sekarang gimana? Aku gak mau, ada yang pukul-pukul perutnya mas. Aku gak mau, anaknya sakit. Ya terus kenapa kamu sakitin Adel? Si cewek pelakor ini sandiwara. Dia playing victim. Dia bermain seolah-olah dia yang tertindas. Ya udah mas, dia tukang bohong tau gak? Udah mending aku aja yang ngalah, aku mau pergi aja. Ya biarin aja pergi, dah. Tunggu, aku. Usir dia deh. Kalian pergi deh. Udah, tari. Udah, ini sudah selesai. Mas, udah deh. Ini urusan rumah tangga saya. Udah, gak usah ikut campur. Udah, kamera. Bukan anak kamu rewel nih. Gak usah dimabis. Ini urusan rumah tangga saya. Biarin saya yang menyelesaikan. Udah, bang. Gak usah. Gak usah. Gak usah ikut campur urusan rumah tangga saya. Mual. Gue lihat lu juga mual. Mas apa? Ya, gue lihat bini lu mual. Ya mual gimana? Ya mual gue liat bini lo kelakuannya. Mendingan mas sekarang pergi deh, pergi. Udah. Istrinya kasihan, kasihan. Tapi pas kita baru keluar rumah, kita mau menuju ke mobil, ada seorang cowok berjubah hitam tuh kayak tadi, dari tadi ngintip. Cuman gak tau emang ngintip apa emang dia lewat. Cuman papasan sama kita, karena pas kita keluar, dia kabur. Ada orang nguping. Kenapa ya? Orang apa? Gak tau. Udah, kita tunggu di mobil dulu deh. Terus gimana tarinya, gimana dong? Udah, kita ini masuk teritorial rumah tangga mereka. Iya, tapi masalahnya... Dan telepon tari. Kalau ada apa-apa sama dia, gimana untuk kelakuan suaminya gitu? Sekarang kita ke dalam, kita bisa dituntut loh. Karena itu kan hak suaminya, di rumah suaminya. Udah, kita nunggu suaminya pergi dulu deh. Kita tunggu dari mobil. Dan gak lama kita lihat suaminya keluar, tapi gak lama suaminya keluar, itu si istri kedua ini, si pelakor ini keluar juga. Satu orang dong ada ikutin suaminya pergi dong. Satu orang ikutin suaminya pergi. Nah, itu si Adel tuh. Si istri keduanya keluar. Loh. Dia kayak janjian sama orang. Kok? Hah? Dia naik motor. Ikutin juga dong satu orang. Satu orang ikutin juga dong. Ikutin itu motor itu. Gak lama, kita dengar suara teriakan. Kita lari, tapi pas kita lari kita tabrakan sama seorang laki-laki berbaju biru. Tapi laki-laki yang tadi pakai baju biru itu juga memegang jaket apa jangan-jangan yang tadi pakai jubah hitam. Lagi dicopot jaket. Cepetan, Bu Uya. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, kita benar-benar kaget. Kita tuh melihat Tari benar-benar keluar darah dari mulutnya. Dan itu darahnya banyak banget. Ya Allah, minum, kamu gak apa-apa. Ya Allah, astagfirullahaladzim, ya Allah, kamu gak apa-apa kan? Kamu gak apa-apa kan? Tadi suaminya udah diikutin kan? Iya, tetap udah diikutin kan? Terus tadi si, siapa tadi istri keduanya udah diikutin juga? Udah, kita ke dokter deh. Udah, kita harus ke dokter. Enggak, Bun. Kenapa? Mau selesain semua ini, Bunda. Tapi kita harus ke dokter ya, muntah darah begini. Enggak, Mas. Ini aku udah biasa kayak gini, Mas. Astagfirullahaladzim, udah biasa kayak gini. Suami kamu tahu enggak soal ini? Suami kamu tahu kamu sakit separah ini?
tahu, Mas. Keterlaluan. Wah, keterlaluan banget itu. Udah. Mending sekarang... istri keduanya cakep. Kapan dia kemana-mana? Kamu sabar, Kak. Kamu mau minum, sayang. Mbak, ayo kita selesaiin semuanya aja, Mbak. Kita mau kemana? Sekarang kita mau kemana? Awas, kamu! Kamu lepas nggak? Tapi aneh sih tadi. Ayo kita selesaiin semuanya, Mbak. Suami dia pergi, terus nggak lama, si Adele istri keduanya juga ikut pergi.